Himpunan Pengusaha Nahdlilin Indonesia Jawa Barat Satekah Polah Nyorang Sinergi turta kolaborasi bebarengan jeung pamarentah lebah nyiptakeun lahan usaha sarta pagawean. Sestuna eta hal teh dilakonan sangkan pasualan kamiskinan di sakulia Jawa Barat bisa ngurangan. Tatarian, nyanyian, tapi ke fashion show, ngariah-riah, prak-prakan, mitembeian, rapat kerja wilayah atau rakerwil himpunan pengusaha Nahdlilin Indonesia Jawa Barat di selesai di hotel di Kota Bandung poe Senin berang 15 Agustus 2022. Eta pintonan teh mangrupa hasil karya salah seorang pengusaha anggota HPN LKP Karya Jelita anu dipimpin Kurani Setyowati. Di hari ini kita bisa berpartisipasi yaitu untuk menonjolkan bagaimana pengusaha Nahdlilin salah satunya dengan Karya Jelita yaitu di bidang kursus, salon dan pelatihan juga bidang wirausaha ini yang ada di Jalan Macan nomor 7. Yang saat ini kita dengan lulusannya menampilkan pertama adalah fashion, kemudian juga ada song singernya, kemudian juga ada dengan tariannya. Mudah-mudahan semua ini menjadi ekonomi kreatif yang menciptakan lahan usaha baru untuk kedepannya. Dina eta rakerwil meh genep puluh hijian tina genep belasan PC HPN Jawa Barat di istrenan keur jadi pengurus anyar HPN Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Indra Sofyan pepejeh, HPN leuwih sumanget nyorang sinergi sarta kolaborasi jeung pamarentah Provinsi Tepi ka Puseur. Dirina miharep sakuna pangusaha nu kabeungkeut dina HPN ngamangpaatkeun sumber daya alam turta potensi ekonomi di saban wilayah. Harus lebih semangat lagi, kemudian sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah baik kabupaten kota maupun provinsi, tentunya kami juga nanti tingkatkan dengan pemerintah pusat karena pemulihan ekonomi ini tidak bisa sendiri-sendiri, jadi harus terus berkolaborasi gitu. Kemudian peran dari para pelaku usaha di HPN ini sendiri juga yang memang perlu ada pembinaan segala macam. Mari sama-sama kita bangkitkan. Ya. Karena tanpa kerjasama ini, pelaku usaha tidak akan bisa tumbuh juga. Dan pemerintah pun juga akan terdorong dan terbantu oleh para pelaku usaha ini yang tumbuh bersama. Pon kitu deui jeung anu diebrehkeun ku Ketua PWNU Jawa Barat, Juhadi Muhammad miharep, HPN Jawa Barat nyorang sinergi jeung pamarentah keur ngawangun usaha atau industri tina sumber daya alam di sakuliah Jawa Barat. Eta hal teh dilakonan keur nambahan lolongkrang usaha keur ngurangan warga anu ngaraligeuh di sakuliah Jawa Barat. Itu juga perlu kita bikin usahanya atau industrinya seperti apa. Seperti Indramayu, kemudian Cirebon dan daerah Garut itu punya kulit yang luar biasa. Itu tentu HPN juga mampu untuk mendorong dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat supaya bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan meningkatkan lapangan usaha supaya juga jangan banyak pengangguran, tentu ini juga akan meningkatkan atau menghilangkan kemiskinan yang ada di Jawa Barat. Sajroning kitu, Wakil Ketua Umum PWHPN Jawa Barat Asep Syaripudin miharep ngaliwatan kolaborasi sakumna pengurus HPN jeung pamarentah, opat program unggulan HPN bisa dilarapkeun, nyaeta HPN Strong, HPN Network, HPN Capital, sarta HPN Academy. Program unggulan yang empat, unggulan yang dipopulerkan oleh kami, itu bisa diterjemahkan tuntas oleh teman-teman di daerah, yaitu HPN Strong, HPN Network, HPN Capital, sama HPN Academy. Ini adalah sangat luar biasa program ini. Kenapa? Karena mencakup dari 34 kementerian yang ada di pemerintahan Indonesia ini. Pengurus HPN anu diistrinan nanti asalna ti 16 wilayah di Jawa Barat, diantarana Kota Tur Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Jeung Kota Bekasi, Kota Katut Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, sarta sawatara leuweuk sejena. Budi Hartati, Bandung TV.